seekor ayam ya. Ayam ini sudah dicuci dan sudah dipotong, dan ini saya masukkan ke dalam semangkuk berisi air. Dan di sini ada selang yang dihubungkan dengan batunya ya. Jadi batu tersebut Anda masukkan ke dalam mangkuk berisi air yang sudah dimasukin ayam ini, dan selang ini kita sambungkan ke alat Tien's Fruit and Vegetable Cleaner ya. Jadi mari kita nyalakan alatnya, kita pencet tombol onnya satu kali, dan setelah itu Anda atur waktunya untuk daging itu 20 menit. Nah, setelah itu kita pencet tombol on satu kali lagi. Nah, di sini tombol ini menandakan bahwa alat ini sudah bekerja ya, bahwa lampunya menyala dan udara oson mulai keluar ke dalam mangkuk yang berisi ayam ini. Oson ini berguna untuk menghilangkan residu-residu hormon yang berada di dalam ayam tersebut, yang biasanya mungkin dimasukkan dengan cara disuntik, dan itu biasanya ikut termakan oleh kita ya. Dan dengan alat oson ini, alat fruits and vegetable cleaner ini, itu bisa menghilangkan residu hormon yang sudah berada di dalam daging tersebut. Ya, kita lihat bagaimana perbedaannya selama 20 menit setelah dioson. Nah, alatnya sudah padam, dan sekarang kita ambil, kita angkat dengan kapas putih dan juga cotton bud. Ya, Anda bisa pakai cotton bud. Ya. Oke. Nah. Ya. Anda lihat, ini warnanya kekuningan, dan ini jika kita bakar itu bisa menimbulkan bau seperti bau karet ya. Dan itu membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dimakan gitu. Oke, kita coba peras. Nah, Anda perhatikan ya. Ya, inilah yang seharusnya bisa terbuang ya, tapi sulit untuk membuangnya, dan dengan alat ozon dari Tien's Fruit Vegetable Cleaner ini bisa terangkat. Ya, jadi kita bisa makan dengan lebih sehat.